Nah, ini JPO Pinisi ini terinspirasi dari sejarah Samula Jakarta. Ini warnanya nih khas merah dengan hitam, itu aksennya. Nah, ini JPO-nya nih. Keren kan ya? Jadi kalau mau difoto di sana, yang motonya di sini. Waduh, jauh tapi bagus nih. Jadi halo gitu ya yang di sana ya kalau mau difoto. Ke sebelah kanan. Kiri dan kanan sama ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini Cecilia Channel ingin memperkenalkan salah satu JPO yang bagus indah di ibu kota kita saat ini, yaitu Jakarta. Jadi tadi saya naik busway kemudian berhenti di halte Semanggi. Nah, seperti ini kalau suasana pagi-pagi. Ini sekitar jam 9 ya guys. Jadi bagus banget nih. Banyak banget kalau pagi ini orang yang lalu-lalang untuk bekerja. Wajakin melihat pemandangan ini dari seberang Maya pada Tower 2. Kemudian di sebelah kanan Meridian. Nah, itu dia. Ini JPO-nya ya. Keren kan guys? Punya Indonesia juga bersih. Yang belum pernah ke Jakarta, seperti ini ibu kota kita yang katanya mau dipindahin ya, tapi sekarang masih menjadi ibu kota negara kita tercinta. Yang di atas itu tuh bagus banget tuh, mudah-mudahan bisa ke atas ya. Jadi ini lalu-lalang kesibukan bagi kalau di Jakarta. Aku coba mau ke atas ya guys. Ada buat sepeda. Nih, ini ada dua, ada yang ke sana, ada yang ke sana. Kalau ke sana tuh pakai lift. Ke sana tuh turun ya sepeda. Kita mau ke atas ah, kita akan melihat deck-nya. Jadi di sini ada galeri apresiasi. Oh ya, di sini adalah nama-nama tenaga kerja di Provinsi DKI yang gugur dalam perjuangannya membantu penanganan pandemi COVID selama periode 20 dan 2021. Semoga perjuangan mereka menjadi pengingat dan penyemangat bagi kita untuk bangkit dari kondisi pandemi hari ini. Amin ya Allah, amin ya Allah. Oke, jadi di sini diabadikan namanya ya teman-teman. Jadi tenaga kerja seperti dokter ya, sudah berjuang maksimal pada waktu pandemi. Ini pemandangan dari sini ya guys. Di sana bundaran Semanggi dan kesibukan dan kemacetan, tapi tidak terlalu macet ya kalau sendiri jam 9. Ke atas lagi. Ada juga yang di sana, asik ya melihat Jakarta. Gedung-gedung tinggi di Jakarta nih. Kita melihat dari sini ya. Nah, ini JPO-nya nih. Keren kan ya? Jadi kalau mau difoto di sana, yang motonya di sini. Waduh, jauh tapi bagus nih. Jadi halo gitu ya yang di sana ya kalau mau difoto. Kita ke sebelah kanan. Kiri dan kanan sama ya.
Oh ya, sama bisa pakai sepeda tuh. Oke, kita ke ujung. Nggak bisa berfoto kalau perginya sendiri nih, guys. Nah, di sini diresmikan oleh pada waktu tahun 2022 oleh Gubernur DKI Bapak Anies Rashid Baswedan. Jadi ini adalah atas berkat rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, JPO ini, jembatan penyeberangan ini, diresmikan. Tempat ini adalah ruang ketiga di antara tempat bekerja dan tempat tinggal. Oh, gitu ya, Pak. Fasilitas untuk mobilitas tak sekadar soal berpindah bagi pejalan kaki, pengguna transportasi publik, dan kini juga pesepeda, guys. Wah, sehat nih kalau pesepeda. Tapi juga soal pengalaman menikmati kemegahan jalan utama di Jakarta. Emang this is adalah jalan utama Jakarta ya. Ini adalah jalan utama di mana gedung-gedung tinggi banyak banget. Mengenang tenaga kesehatan yang wafat berjuang saat pandemi melanda dan membangun interaksi antar warga yang berkunjung dari penjuru Jakarta dan dari seluruh Nusantara. Tempat ini tak sekedar dibangun untuk menyeberangkan, tapi juga untuk mempertemukan dan menyatukan. Wow. Nah, guys, ini ya. Ini adalah pemandangan di Jakarta di JPO. Nah, ini JPO Pinisi ini terinspirasi dari sejarah Samula Jakarta. Jadi di Jakarta ini ada apa? Selat ya. Di sana. Jadi warnanya nih khas merah dengan hitam. Itu aksennya. Betulnya kiri kanan ini katanya tidak ada makna khusus ya, tapi di sini ini bentuk dari kapal pinisi. Semua teman-teman tentu tahu ya. Jadi kalau dari bawah kelihatan nih, ini membentuk kapal pinisi. Ini juga kayu-kayu. Kapal pinisi, tentu teman-teman udah pernah mendengar dong yang namanya kapal pinisi Nusantara. Jadi ini diabadikan di jembatan penyeberangan ini. Keren loh kalau teman-teman yang belum ke Jakarta mampir ke sini. Oke. Lalu lalang orang yang bekerja di bawah. Kalau malam ini bagus banget katanya nih. Jadi di sini nih ada lampu-lampu LED itu yang mbaknya itu berfoto di sana. Mengabadikan lagi di jembatan penyeberangan Pinisi. Nah, sekian ya teman-teman yang sudah mengikuti dari Cecilia Channel. Melihat seperti apa salah satu keindahan kota Jakarta, ibu kota negara kita. Tuh, keren kan warnanya merah dan hitam. Dan Jakarta sekarang bersih tuh. Kalau jalan di situ tuh trotoarnya lebar, bersih, nggak ada yang, kalau dulu tuh penuh banget orang yang kaki lima berjualan ya. Kemudian juga ada jalur hijau tuh buat sepeda di pinggirnya. Ya teman-teman yang sudah hadir di video ini, jangan lupa klik subscribe untuk mengikuti perjalanan tempat kuliner, wisata-wisata, dan info-info terbaru dari Cecilia Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.